Dalam kehidupannya, mereka senantiasa memperoleh rezeki yang melimpah. Tidak hanya itu, mereka pula diberkahi keberuntungan serta kesejahteraan. Tak heran jika rezeki terus datang ke dalam hidup mereka, apalagi setelah kerja keras yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini akan membahas tentang weton yang pintar mencari uang menurut kitab Primbon Jawa. Warga Jawa masih memakai perhitungan weton untuk bermacam perihal, misalnya untuk mengenali sifat, garis rezeki, pekerjaan yang sesuai sampai dengan perjodohan. Perhitungan weton ini terkait weton yang diprediksi bakal banjir rezeki karena weton ini pintar mencari uang. Rezekinya senantiasa mengalir deras tiada henti. Weton yang tercantum pintar mencari uang ialah yang bekerja keras serta tidak memahami letih dalam berupaya. Menurut Primbon Jawa, weton ini senantiasa mempunyai ilham yang mendatangkan uang serta rezeki dalam hidupnya. Lantas, weton apa sajakah yang pintar mencari uang ini? Monggo disimak, barangkali weton yang Anda miliki sama dengan yang saya bahas kali ini. Muki Rahayu Sakung Dumadi. Dan berikut ini deretan weton pintar mencari uang menurut kitab Primbon Jawa. Weton yang pertama adalah Senin Wage. Senin Wage memiliki jumlah neptu 8 yang berasal dari Senin 4 dan Wage 4. Senin Wage memiliki semangat yang tinggi, bahkan bisa dikatakan hiperaktif. Kemudian, weton ini juga dikenal memiliki jiwa ambisius yang tinggi dan pantang menyerah. Weton ini berada di bawah naungan tunggak semi. Maksudnya, mereka gampang memperoleh rezeki dalam hidup. Tidak hanya itu, mereka pula mempunyai ilmu latipan yang maksudnya pandai dalam seluruh bidang ilmu, termasuk pandai mencari uang. Weton yang kedua adalah Selasa Pon. Selasa Pon memiliki jumlah neptu 10 yang berasal dari Selasa 3 dan Pon 7. Selasa Pon memiliki semangat tinggi, berwawasan luas, dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Dan beberapa sifat baik seperti jujur dan selalu bersyukur dapat membawa Selasa Pon menjadi wirausahawan yang sukses dan memiliki nama yang besar. Selasa Pon termasuk weton pintar mencari uang karena berada di bawah naungan tunggak semi. Oleh sebab itu, mereka senantiasa dilimpahi rezeki serta keberuntungan yang tidak terduga selama hidupnya. Menurut Primbon Jawa, rezeki weton Selasa Pon ini senantiasa beruntung kalau soal pekerjaan serta mencari uang. Weton yang ketiga adalah Selasa Pahing. Selasa Pahing memiliki jumlah neptu 12 yang berasal dari Selasa 3 dan Pahing 9. Pemilik weton Selasa Pahing memiliki karisma yang memukau dan berwibawa. Selain itu, mereka yang lahir dengan weton ini juga dikenal sebagai individu yang cerdas, menyukai kebersihan, mandiri, dan mudah bergaul. Weton ini berada di bawah naungan Waseso Sekoro serta Gigis Bumi yang maksudnya rezekinya mengalir seperti air di lautan. Maka tidak heran, weton ini termasuk dalam weton pintar mencari uang
Dan tidak hanya itu saja, pemilik weton ini mempunyai budi pekerti yang amat baik, serta mempunyai pengaruh besar di lingkungannya. Weton yang keempat adalah Rabu Pon. Rabu Pon memiliki jumlah neptu 14 yang berasal dari Rabu 7 dan Pon 7. Rabu Pon memiliki kemampuan menenangkan orang di sekitarnya dan kesopanannya yang tinggi. Mereka juga dikenal sebagai pribadi yang bisa memberikan pencerahan dan motivasi kepada orang lain. Weton ini berada di bawah naungan Satria Wibawa serta Nohan Rembulan. Maksudnya, mereka senantiasa memperoleh kenikmatan, keberuntungan, serta kesejahteraan. Perihal ini pula berlaku pada urusan pekerjaannya. Oleh sebab itu, mereka bisa dengan gampang memperoleh keberuntungan serta pintar mencari uang. Weton yang kelima adalah Rabu Legi. Rabu Legi memiliki jumlah neptu 12 yang berasal dari Rabu 7 dan Legi 5. Rabu Legi dikenal sebagai sosok yang bijaksana, supel, dan royal. Beberapa sifat tersebut yang membuat Rabu Legi memiliki banyak teman dan disukai oleh orang lain. Weton Rabu Legi berada di bawah naungan Waseso Sekoro, yang maksudnya rezekinya seluas lautan. Tidak hanya itu, mereka juga mempunyai watak gigis bumi, sehingga mempunyai budi pekerti yang sangat baik. Karena hal itulah, weton ini termasuk dalam weton yang mudah mencari uang menurut primbon Jawa. Dalam lingkungan, weton ini memperoleh pengaruh yang sangat lumayan kokoh, sehingga sangat disegani. Weton yang keenam adalah Kamis Legi. Kamis Legi memiliki jumlah neptu 13 yang berasal dari Kamis 8 dan Legi 5. Kamis Legi berada di bawah naungan Tunggak Semi, sehingga mereka termasuk dalam weton pintar mencari uang menurut kitab primbon Jawa. Pemilik weton Kamis Legi berada di bawah naungan Tunggak Semi dan sudah beruntung sedari kecil hingga dewasa. Tidak heran apabila uang datang dengan mudah ke dalam hidup para pemilik weton ini. Dan weton yang terakhir adalah Jumat Kliwon. Jumat Kliwon memiliki jumlah neptu 14 yang berasal dari Jumat 6 dan Kliwon 8. Jumat Kliwon memiliki hati yang baik dan dipenuhi dengan aura positif. Kebaikan hati mereka bahkan dapat menjadi penerang dan penyejuk bagi orang di sekitarnya. Jumat Kliwon berada di bawah naungan Tunggak Semi serta Nohan Rembulan. Dalam kehidupannya, mereka senantiasa memperoleh rezeki yang melimpah. Tidak hanya itu, mereka pula diberikan keberuntungan serta kesejahteraan. Tak heran jika rezeki terus datang ke dalam hidup mereka, apalagi setelah kerja keras yang dilakukan. Bukan hanya itu saja, pemilik weton ini juga bisa menularkan keberuntungan pada orang lain, sehingga orang lain pun ikut merasakan kebahagiaan apabila berada di dekatnya. Demikianlah beberapa penjelasan mengenai weton yang pintar mencari uang menurut kitab primbon Jawa. Semoga dapat menambah wawasan dan motivasi untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.